Luan kem. Luan kem. Bilang. Iya. Pak, izin. Jom berdua. Pak, izin berdua, Pak. Sama Bimo. Tes, tes, ada suara. Ada. S.
Boy, boy, ada suara gak, boy? Masuk, masuk, masuk. Si Opang. Opang. Masuk. Bimo, ih ulin wae sih Bimo. Ngopis ini. Ngopis. Ngopis. Wow. Ah. Halo my friend. How are you? Aduh. Itu lagi di mana, Dek? Lagi di rumah, sini ke rumah. Ada makanan di rumah kok banyak, Dek. OTW. Rumah, Dek. Jangan OTW-TW. Halo, Tes. Kedengeran nggak, Bapak? Ngarok, Dek. Kedengeran, Pak. Kedengeran suara Bapak? Kedengeran, Pak. Ada, Pak. Ada. Kedengeran, Pak. Ada. Alhamdulillah. Ada, Pak. Bentar. Tadi sempat nggak ada ya, kayaknya? Nggak ada semua apa ya? Iya, tadi Bapak nggak ada suaranya. Jadi kayaknya karena kuota pemerintah ya jadi gini nih. Aduh, Pak. Saya juga belum dapat sumbangan, Pak. Marah. Oke deh, kita mulai ya. Pak, saya izin dua. Oh iya, gak apa-apa. Oke, siap. Laksananya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu astaghfiru. Hanuzbillahi min syuri anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillah falamlilallah wa milfalah adialah. Asyadu an la ilaha illallah wa adala syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan amru wa rasuluh. La nabiya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu kembali ya mata kuliah antropologi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai mungkin kuliah siang hari ini dengan baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau yang bisa buka videonya dibuka ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Yang bisa menyimak ya. Oke, kita rekam dulu. On game. Oke, siang hari ini kita lebih membahas ke artikel yang sudah dibuat. Kalau ada yang bisa dipresentasikan boleh ya, untuk menunjukkan sampai mana ya. Kalau nggak bisa ditampilkan, dipresentasikan aja sampai mana progresnya, apa kendala dan kesulitannya. Dimulai dari kelompok yang pertama. Siapa kelompok yang awal? Ketua kelasnya siapa? Rizky sama Rio. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, mohon maaf. Saya sebelumnya off-camp, Pak. Oh, iya. Yang kelompok pertama siapa? Kelompok Rio, saya, Pak. Siapa? Mau di ADP dulu apa mau di KMK dulu, Pak? Kelompok. ADP ya, dulu, Pak. Coba. ADP dulu. Bagaimana? ADP dulu, Pak. ADP. Ini, Pak, yang ngerjainnya lagi gak aktif, Pak. Yang megang ADP, file. Berapa kelompok adanya? 10 kelompok, Pak. Nah, yang ADP mana di sini? Siapa ketua kelas itu, lupa? Pemerintah, siapa sih? Rio, Pak. Rio, mah kelas sore ya? Rio ya? Rio, pagi, Pak, pagi. Pagi. Mana Rio di sini? Ah, Rio. Ya, Pak. Silakan, kelompok yang pertama. Di siapa di situ, di catatannya? Rio, Pak, kelompok Rio, Pak. Oh, iya, dah. Silakan dipresentasiin ininya.
kalau nggak bisa tampilin dibacain aja ya, langsung. Pak. Ini lagi nunggu dikirim progresi. Lagi nunggu dikirim dulu Pak ya, ini sama yang itu ya. Sama yang tugas ngerjain. Siapa yang ngerjain ininya? Kan kerja Rizky Pak, Rizky Johannes. Mana Rizkinya? Ada di sini. Ada. Nah, Rizky aja tuh gak apa-apa. Ada Rizkinya? Sinyalnya katanya Pak jelek Pak. Oh gitu. Oke deh. Pemerintah Pak, dia mah. Lagi dikirim dulu Pak. Oke. Pak, apa langsung dipresentasiin atau cuman dibahas aja intinya Pak? Dibahas intinya aja, gak usah keseluruhan, singkatnya aja. Jadi sampai mana progresnya, kemudian mana yang bingungnya, kayak gitu ya. Ntar Bapak. Sampel aja nanti dilihat. Atau yang siap dulu, ada? Ada Pak, bisa Pak. Siapa? Siap. Bisa, boleh, Pak. Boleh. Time Pak. Silakan, Mangga sambil nunggu share yang screen hero. Aja ya, Pak. Boleh, udah bisa kok. Assalamualaikum Bapak, maaf izin bertanya, apakah hari ini harus dipresentasikan tugasnya, sedangkan Bu Rita itu menjelaskan kalau tugasnya itu diberi waktu 3 minggu gitu Pak, terus minggu sekarang ini hanya dibahas untuk cara memahami materinya gitu Pak, makasih. Sama Bapak, ya, jadi ini punya kelompok sih ya, gimana? Oh ya, jadi ini progres ya, bukan presentasi udah selesai semua. Pasti ada koreksian. Jadi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, lanjut Rizky. Ini sampai ya, ini dari kelompok 1. Kalau misalkan pengerjaannya alhamdulillah mungkin udah terbilang beres, Pak. Cuman butuh koreksi saja. Ini judulnya apa? Bentukan pendidikan karakter masyarakat di masa pandemi COVID-19. Oke. Yang lain ya, kelompok yang lain, silakan tulis judulnya di komentar ya. Diwakilin oleh kelompoknya. Di komentar tulis judul-judul artikelnya ya. Halo Rizky. Ya Pak. Sampai mana? Abstrak udah. Terus halaman selanjutnya? Ini pendahuluan sama metodenya Pak. Oke. Hasil dan pembahasan. Nah di sini oke. Hasil dan pembahasan. Kesimpulan ada? Ada Pak, sebentar. Ini Pak. Siapa yang akan jadi penjualnya?
Oke, ini. Aku suka ketidaktahuan. Ayo main. Itu. Daftar pustakanya cuma 2. Iya, Pak, ambil dari jurnal itu aja. Oke, gak apa-apa deh. Wah, ke halaman awal, awal tadi. Pencuri. Nah, ini oke deh. Ya, kalau semester 1 enggak apa-apa deh. Oke, ini sampel yang ya, komunikasi yang ADP. Ini judul ini oke deh, enggak apa-apa deh. Sip, sip. Yang ADP silakan. Jadi bagaimana Pak yang kelompok siapa Pak? Pertama enggak apa-apa sih ya, masih awal. Pertama di sini judulnya pembentukan pendidikan karakter masyarakat di masa pandemi. Yang pertama ini tema komunikasinya belum dapat karena kan kalian jurusan komunikasi. Nah, kalau ini cocoknya PGSD gitu ya. Nah, jadi komunikasinya belum dapat intinya. Tapi enggak apa-apa ya untuk awalan. Jadi untuk judul kalau bisa tambahin ngena tentang kalian kan jurusan komunikasi gitu ya, maka iya, berkaitan dengan komunikasi misalnya tentang medianya, tentang penanggulangan hoax misalnya, tentang misalnya tentang medianya, media sosial misalnya Instagram ya, misalnya strategi pendidikan anti korupsi melalui media sosial misalnya, atau misalnya kalau tentang COVID misalnya strategi sosialisasi dalam mencegah apa, atau sosialisasi tentang 3M misalnya ya, di mana kayak gitu. Nah, itu lebih kena komunikasinya. Jadi kalau udah dibuat seperti ini gak apa-apa, tinggal nanti bisa disesuaikan template-nya dengan template yang ada. Kan kemarin Bapak Teh belum dibagiin ya template-nya kemarin Teh. Pak share ya template-nya. Bapak, tapi maaf, kalau misalkan di isinya udah ada pembahasan tentang komunikasinya bagaimana Pak? Nah, itu bagus berarti di isinya ya, di dalamnya berarti. Iya, udah ada di isinya Pak. Mutipnya dari ini ya, jurnal komunikasi juga kan ya? Iya Pak. Ini udah dikirim ke ini, ke penugasan, udah dikirim? Belum Pak. Ah, belum, masih ini ya. Oke deh. Iya. Jadi intinya apa ini, Rizky? Di ini. Jadi intinya itu Pak, bagaimana kita melakukan pendidikan karakter di masa pandemi ini. Nah, di isinya itu kita ngejelasin kayak berbagai caranya, yaitu kayak dilakuin di sebuah komunitas gitu. Nah, di komunitas ini tuh bagaimana mewujudkan pendidikan karakter melalui suatu interaksi-interaksi yang berkaitan dengan komunikasi gitu Pak. Terus ada juga ini tuh dimasukin ke apa ya? Bapak izin menambahkan, maaf, Nina juga ya, satu Pak. Kelompok sama Sihab. Jadi ini tuh di dalamnya membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi di dalam suatu masyarakat untuk penguatan karakter, Pak. Jadi penguatan karakter itu bisa dilakukan dengan
berkomunikasi baik dalam apa sih komunitas. Nah, nanti dari komunikasi dalam komunitas itu bisa meluas sampai ke keluarga, dan dari keluarga bisa disalurkan komunikasinya dengan masyarakat setempat gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Apa ya, nanti tinggal konsultasi sih. Nanti ya berjalan sesuai kapasitasnya ya. Keluarga dan dari keluarga. Ya, nanti di Bapak share ini ya, template-nya. Ya, kan Pak. Kalau di template itu, kalau di artikel, udah Pak, download belum artikel dari Komunikatio dilihat? Ada kan ya? Udah, download. Pak. Udah, nah, Pak. Di situ kan, ya. Di situ kan ada dibagi dua tuh, dua kolom. Ya. Dua kolom. Iya, Pak. Nah, ini kan masih satu kolom ya. Sebenarnya, tadi kelompok sihat itu udah bikin yang dua kolom itu, kolom, Pak, bentukannya. Ya. Nah, tapi teman sihat itu baca juga, katanya bisa dibuat seperti ini, Pak. Jadi satu baris langsung. Jadi kalau setiap jurnal itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau kalau ditugaskan jurnal komunikatio kan ada template-nya juga. Template-nya kan bisa di-download kemarin yang Bapak tunjukin tuh di mana. Nah, jadi dua kolom sesuai dengan di template yang ada kayak gitu. Dan rata-rata jurnal manapun itu ya, rata-rata itu pasti dua kolom. Nah, kayak gitu. Jadi dua kolom. Ini dua kolom kan ya. Yang kedua font-nya. Font-nya kan ini Times New Roman ya, kan beda-beda ya. Jadi sesuai harus. Jadi kalau misalnya kita buat artikel mau dipublikasi di suatu jurnal, itu harus sama banget gitu ya, sesuai dengan petunjuknya, baik itu font-nya, sistematikanya gitu ya, ukuran kertasnya dan sebagainya. Nah, jadi itu. Mirip sesuai, jangan ada yang berbeda sedikit pun. Gitu. Termasuk misalnya standar halamannya kayak gitu ya, spasinya berapa itu ada. Jadi ikutin, udah apa, ada download template-nya ya, ada. Ada sudah, Pak, udah ada. Nah, itu ya. Kalau salah template-nya itu font itu Cambria ya, salah ininya tuh font-nya itu. Oke, itu ya. Udah bagus, tinggal format tulisannya disesuaikan dengan sesuai template-nya, harus sama banget. Kalau bisa, yang kedua itu daftar pustakanya. Kalau kalian ngutip dari internet, ya itu dituliskan sumbernya dari mana. Tapi bukan berarti misalnya nggak boleh itu, misalnya ngutipnya itu misalnya google.com, itu nggak boleh ya. Maksudnya itu tulisannya apa, misalnya tulisannya di dalamnya itu apa. Misalnya tulisannya itu dari artikel yang tadi itu ya, nah dari sini. Nah, kan kecuali gitu ya, kecuali latar belakang gitu ya, di pendahuluan tadi tinjauan pustaka itu kalau tinjauan pustaka pasti teori dari orang lain ya, dari buku-buku textbook. Kalau kan biasanya banyaknya itu tulisan kita sendiri yang bikin. Nah, beberapa buat mendukung datanya bikin tulisan kita sendiri. Nah, ini ya, pendahuluan kayaknya masih kurang dari 500 kata ya. Ada 500 kataan nggak ini? Kayaknya kurang ya. Kemungkinan ini kurang. Dan di sini metoda, bukan metode ya, metode. Metodologi. Metodologi. Atau materi dan metode, nggak salah ya, di sini itu. Jadi materi dan metode itu, materinya itu adalah definisinya, misalnya definisi tentang pendidikan, ya, definisi tentang yang diambil teorinya dari buku biasanya. Nah, kalau hasil itu murni, harusnya murni dari hasil pengamatan di lapangan atau studi literatur misalnya ya. Nah, jadi pembahasan itu harusnya banyaknya kata-kata kita sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang kita tahu misalnya, yang kita dengar, yang kita, nah itu pembahasan termasuk pendahuluan. Nah, kalau yang murni ngutip itu ada di materi dan metode. Materi itu kan tinjauan pustakanya ya. Kalau di artikel disatuin bab 2 tinjauan pustaka sama metodologi. Nah, sini metodologi apa nih di sini? Kurang jelas. Diperbesar coba metodenya.
Lihat. Bisa enggak? Metode. Metode yang betul ya. Nah, ini metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, yakni berusaha menggambarkan, menggambarkan ya. Oke, menggambarkan adanya dengan tujuan. Oke, kecilin lagi deh kayaknya. Jadi kepotong. Atau subjek apa yang nah, ini kan gak dicantumkan ya sumbernya. Lebih baik dicantumkan nanti metode. Oke. Di sini ada yang pernah mengalami pengalaman dalam penulisan tulisan ilmiah? Dia pernah ikut lomba, misalnya ikut karya ilmiah nasional misalnya, atau penulisan karya ilmiah, ada yang pernah nggak? Pernah, Pak, pernah. Nanti ya. SMA ya. Nah, jadi Bapak sedikit jelaskan ya. Kayaknya kalian terlalu dini sih sebenarnya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi, jadi penulisan itu tidak jauh dari cara berpikir kita sebagai manusia. Gitu ya. Tidak jauh dari cara berpikir manusia. Nih ya. Nah, misalnya nih, kalau kalian dapat mendapatkan masalah, misalnya suatu permasalahan, apa yang kira-kira kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Mencari solusinya, kan? Nah, pasti mencari solusinya. Nah, sebelum ada masalah itu, kan, kenapa ada masalah? Karena ada sesuatu yang dilatar belakangi. Misalnya nih, kalian dapat apa ya masalah, tidak bisa misalnya misalnya permasalahan tentang ini aja ya, kayak penyakit misalnya ya, penyakit ya. Ini kita masalahnya apa? Saya sakit perut misalnya. Itu kan masalah ya. Atau misalnya masalah sosial misalnya permasalahan kemiskinan misalnya ya, kemiskinan. Itu kan masalah sosial ya. Nah, itu kan pasti kenapa jadi miskin gitu ya. Kenapa sakit perut misalnya kalau penyakit ya? Kan itu di latar belakangi sesuatu. Nah, makanya ada namanya bab satu, yaitu pendahuluan, yang isinya itu apa? Adalah latar belakang. Latar belakang masalah. Jadi kenapa ada permasalahan tersebut di latar belakangi oleh sesuatu? Nah, disitulah bikin tulisan permasalahan apa saja diungkapkan pakai data segala macam. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian nah itu kan di bab satu itu pendahuluan itu adalah latar belakang tadi ya, latar belakang tujuannya, rumusan masalahnya dan sebagainya. Nah, tadi kan misalnya permasalahannya itu adalah kemiskinan atau COVID-19 itu juga permasalahan ya. Dan sebagainya banyak ya. Nah, maka dari itu kan kita berpikir nih kalau ada masalah itu kan ini kenapa ada masalah ini? Kenapa akar permasalahannya apa sih gitu ya? Nah, kita kan asumsikan pasti ya. Oh, mungkin misalnya sakit perut tuh karena saya salah makan sambal kebanyakan. Oh, mungkin karena saya misalnya enggak cuci tangan waktu makannya. Gitu ya. Dan sebagainya banyak faktor. Tapi kan itu baru asumsi. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah gitu istilahnya gitu ya. Nah, maka dari itu harus ada buktinya. Jadi latar belakang masalah itu misalnya kemiskinan nih. Kenapa orang masyarakat banyak miskin sebanyak 10%? Oh, karena ada dimiskinkan secara struktural. Oh, karena banyaknya korupsi. Oh, karena misalnya pendidikan yang rendah atau segala macam ya. Nah, itu kan latar belakang ya. Nah, latar belakang itu. Jadi asumsi-asumsi hipotesis-hipotesis kita kenapa itu terjadi. Misalnya nih, kenapa orang demonstrasi misalnya omnibus law gitu ya? Kenapa orang mempermasalahkan itu? Oh, karena ada permasalahan di dalam undang-undangnya. Latar belakangnya apa? Itu tadi undang-undang yang ada di situ. Gitu. Nah, itu latar belakang itu bab satu. Nah, maka tinggal kalian bagaimana mengungkapkan pikiran, ya pikiran dalam otak kita, gitu ya. Dari literasi pengetahuan yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita alami di
masukkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, ini yang jadi tantangan. Nah, jadi yang memakai sebuah tulisan itu skill ya. Skill itu sesuatu yang bisa dilatih ya. Coba seseorang itu bisa ahli dalam bidangnya ketika dia melakukan hal tersebut berapa jam? Ada yang ngatain 1000 jam, ada yang mengatakan 10.000 jam. Ketika dia melakukan terus menerus 10.000 jam, maka bisa dikatakan dia itu expert di bidang hal tersebut. Misalnya contohnya, kalian main game online misalnya, Mobile Legends, PUBG misalnya, atau sekarang Among Us misalnya, kalian berjam-jam misalnya melakukan itu, terus menerus, maka lama-kelamaan jadi jago lama-lama gitu kan. Sampai misalnya pemain pro misalnya. Nah itu kan karena keahliannya terus menerus sama tulisan juga. Kalian kan di akhirnya itu adalah bagaimana membuat tulisan, yaitu apa? Skripsi. Nah ini kan harus dilatih. Skill yang harus dilatih, apalagi komunikasi. Komunikasi itu ada dua konsentrasi kan di kita itu. Yang pertama adalah apa? Jurnalistik. Yang kedua? PR. PR. Public relation. Dua-duanya ini harus punya kemampuan komunikasi secara lisan, non-verbal, dan secara tulisan. Harus ahli. Gak bisa teman-teman hanya satu bidang aja. Misalnya teman-teman jago nulis aja, tapi bicara kurang. Kurang gitu ya, kurang bagus. Teman-teman bisa nulis aja, bisa berbicara bagus, tapi nulisnya jelek, kurang bagus juga. Gitu ya. Maka dari itu harus lengkap. Nah, ini kemampuan public speaking ataupun kemampuan menulis, ini adalah sesuatu yang bisa dilatih, yang bisa bisa diadakan gitu ya kemampuan ini gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kalian tidak pernah belajar caranya menulis, caranya membuat sebuah artikel ilmiah ataupun apapun itu ya, maka akan kesulitan gitu ya. Nah, ini kemampuan bagaimana pemikiran kita dalam otak itu diungkapkan dalam sebuah tulisan. Dan ini adalah dilatih ya, dilatih. Jadi kalau misalnya, dan ini juga termasuk salah satunya bacaan kita yang kita baca setiap harinya, yang kita lihat, yang kita lakukan, ya alami. Nah, ini jadi satu. Maka dari itu, salah satu lulusan komunikasi itu adalah harus bisa menulis. Ya, kalau jurnalis kan, kalau nggak reporting, ya mereport sebuah kejadian, public speaking, itu kan nulis di koran. Jadi kalian harus tentukan dari sekarang, apakah kalian masuk komunikasi itu hanya gaya-gayaan, biar keren, atau biar cuma niatnya hanya untuk kuliah aja gitu ya, eksis orang tua yang disuruh gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, kalian tentukan, kalian mau jadi apa ke depan, kalian bisa tentukan dari sekarang. Kalau kalian misalnya ingin jadi jurnalistik, reporting, jadi wartawan, maka dari sekarang latih menulis. Sehingga ketika lulus, gak usah belajar dari awal lagi, kalian udah ada kemampuan itu, tinggal dilanjutkan. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan termasuk administrasi publik ya. Administrasi publik dia kan misalnya luarannya itu kalau nggak pekerjanya itu PNS ya, ataupun misalnya pegawai di swasta, termasuk di PNS misalnya harus membuat laporan, buat perencanaan sebuah program kerja misalnya, proposal, itu kan harus punya kemampuan menulis. Kemudian juga nantinya selanjutnya setelah dilakukan kegiatan adanya pelaporan, bikin laporan. Itu kan kemampuan menulis juga. Nah, kalau tidak bisa dilatih dari sekarang itu akan sulit gitu ya. Maka dari itu penting sekali untuk bisa melatih menulis ya, melatih menulis dari sekarang. Nah, kalian kan pasti bingung ya. Banyaknya adalah kalau bikin tulisan itu adalah kopas-kopas dari internet ya. Yang udah ada tulisannya langsung dikopas masukin ke artikel. Kan kayak gitu nih kebiasaan kita. Nah, sejak mahasiswa, kalau jadi ada hukuman ya, kalau kita misalnya plagiat tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, dan orang yang sumbernya itu, yang dikutip itu sama, gitu ya, titik komanya sama, kata-katanya sama, pola katanya sama, maka kalian bisa kena hukuman. Gitu ya, ada undang-undangnya. Bagi kalau skripsi misalnya, kalian bisa dicabut gelar akademiknya, ya, kalau dicabut gelar akademiknya, kemudian juga kena hukuman penjara gitu ya, dan didenda lagi. Nah, ini berbahaya. Plagiat ya. Nah, plagiat tulisan tanpa menyebutkan sumbernya dari mana ya. Sini kalian latar belakang. Misalnya nih tentang hutan misalnya, tentang kehutanan. Indonesia adalah negara dengan
apa jumlah hektar sebanyak 80 juta hektar. Sumbernya dari mana? Dari IPPS 2020 misalnya dalam kurung. Nah, itu jelas ada sumbernya. Nanti dia cantumkan di daftar pustaka. Kemudian misalnya tambahnya lagi di Asia, Indonesia merupakan negara dengan hutan subtropis terbesar ketiga setelah Amazon dan sebagainya misalnya. Itu sumbernya dari mana? Nah, ini berimplikasi pada bagaimana Indonesia memiliki pembangunan dalam bidang kehutanan segala macam bla 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 gitu ya. Nah, dicampurin dengan opini kita tentang tulisan tersebut. Nah, misalnya itu ya. Jadi dia harus dilatih itu ya. Nah, termasuk misalnya dan kalau kalian bisa melatih kemampuan menulis ini ya. Nah, ini kemampuan yang bisa mendatangkan uang gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau kalian sebagai pengusaha, kalian pinter, idenya bagus, membuat sebuah proposal usaha misalnya diajukan ke bank, ke investor, bagus tulisannya, langsung dapat uang. Gitu ya. Hanya bermodalkan tulisan 10 lembar misalnya. Misalnya contoh nih, Bapak penelitian misalnya, bikin tulisan, idenya bagus, kreatif. Ada template-nya dari orang lain, tinggal diambil template-nya, ya dilihat sesuai template, sesuai dengan sistematikanya, bikin tulisan. Hanya bermodalkan 10 lembar tulisan proposal, itu bisa dapat uang sampai berapa? Sampai 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta. Hanya tulisan 10 lembar. Coba. Dengan mudahnya dapat uang. Itu karena sebuah tulisan. Gitu ya. Coba bayangkan. Jadi dosen-dosen itu gitu ya, mengandalkan idenya, pikirannya yang diungkapkan dalam sebuah tulisan. Dapatlah uang. Kayak gitu. Coba kalau jadi sebetulnya ya bekerja dengan pikiran otak gitu ya, pengetahuan itu lebih mudah gitu ya daripada dengan tenaga ya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak capek-capek ya, cuma di depan laptop kalian bekerja, bikin tulisan yang bagus, diajukan, dapat proposal, dapat uang kayak gitu. Nah, dengan mudah gitu ya. Karena apa? Karena dalam tulisan itu ada ide yang brilian, ada ide yang bagus. Ide itu datangnya dari mana? Ide itu datangnya dari bacaan-bacaan yang kita baca sebelumnya. Baca berita, baca fenomena yang ada, update gitu ya, baca buku textbook, bacaan-bacaan yang lain. Nah, kayak gitu ya. Itu salah satunya. Nah, jadi itu teman-teman kalian harus coba belajar nulis. Termasuk misalnya nih, kalau ada acara kan ada namanya itu di PR itu event organizing. Nah, kalian harus pintar juga bikin tulisan proposal kegiatan segala macam. Nah, itu adanya di mana? Bikin proposal kayak gitu. Salah satunya adalah di organisasi. Kan di organisasi itu suka ada pengajuan dana pakai proposal. Kayak gitu ya. Jadi kalian ya kalau ingin bisa menulis dari sekarang ya, janjiin dalam hatinya, saya mulai dari sekarang tidak mau copy paste lagi dari internet. Saya mencoba untuk mengungkapkan membuat tulisan dari kata-kata saya sendiri. Gitu ya. Agar apa? Agar nanti ketika skripsi kalian enggak terlalu sulit nanti buat bikin skripsi. Nah, kalau skripsi kalian kan dicek plagiasi, jadi ada aplikasinya ya buat cek plagiat. Nah, nanti juga coba yang kalian dicek plagiat nanti ya kalau udah dikirim. Nanti dilihat mana aja sumbernya dari internet, mana aja kata-kata kalian kelihatan dari situ. Pakai search engine gitu ya di aplikasi tersebut. Jadi kalau tulisan tersebut udah ada di internet kelihatan, kecuali tulisan tersebut ada kutipannya gitu ya. Di kutipannya kalau enggak ada, itu kan berarti tulisan kalian sendiri. Nah, kalau kedetek misalnya itu enggak ada sumbernya, kalian ambil, berarti kalian plagiat. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya, oke. Oke, selanjutnya ke diwakili anak administrasi. Siapa yang mau share tulisannya? Dilihat. Rio, mana tadi Rio? Ya, Pak. Silakan Rio. Ini, Pak. Tapi Pak, ini belum diberesin, terus belum dirapihin juga, Pak. Ya, nggak apa-apa. Di ini.
Oh, masih ini ya, masih mentah. Ya, maaf, Pak. Ya, Pak. Judulnya apa ini judulnya? Bukan yang ini, Pak. Maaf, Pak. Oh, bukan yang ini, Pak. Salah kirim, Pak. Perluan masyarakat, Pak, terhadap implementasi kinerja fungsi DFR, Pak. Tapi ini belum diberesin, Pak, tadi. Sama belum disatuin sama kata pengantar, sama rumusan masalahnya, Pak. Belum di... Ini baru isinya, Pak. Belum sama... Belum sama keluhannya, Pak. Terus, kenapa ambil judul itu? Soalnya Pak, masih yang lainnya pasti pada bingung katanya Pak untuk pengambilan judul Pak. Jadi kita mengambil aja keluhan masyarakat terhadap implementasi kinerja fungsi DPRD daerah gitu. Banyak yang masih mengeluh gitu tentang fungsi DPRD daerah, tentang penanganan masalah itu Pak, lupa lagi masalah apa? Oh, masalah jalan Pak, masalah jalan, terus masalah penanggulangan pedagang kaki lima sama kearsipan-kearsipan daerah gitu Pak, kearsipan masuk ke perdesaan gitu Pak. Jadi masih banyak yang di desanya masih banyak yang masih calo gitu Pak. Ya oke. Okay. Oke, cukup. Ini aja ditutup ininya. Nah, oke. Okay. Bapak share screen ya. Nah, template-nya ini kan ya. Nah, ini yang double editing ya. Nah, ini template-nya udah dapat? Belum Pak, yang belum kayak udah. Udah ada yang belum. Nah, minta ke sebelah ya. Nah, saya jadi belum, kalian Pak. kalian ikutin ini. Jadi ini kan Cambria nih ya. Nah, besar kecilnya ini kan ukuran 14, ikutin tinggal dikopas itu ya kalau misalnya dari mentah di awal ya. Nah, jadi judul itu menggambarkan solusi dari sebuah permasalahan ya. Contoh misalnya nih kalian tentang tentang permasalahan apa misalnya COVID-19 di mana misalnya masyarakat masih tidak patuh dengan 3M misalnya. Ini kenapa masalahnya, apakah masyarakat udah acuh tidak acuh, udah masa bodoh atau seperti apa? Nah misalnya nih, mungkin sekarang itu mereka nggak butuh sosialisasi pencerdasan 3M, tapi mereka itu butuhnya sekarang bagaimana caranya bisa bertahan hidup makan. Benar kan ya? Lain segala macam. Nah, kira-kira dari permasalahan itu gitu ya, mereka udah tidak peduli lagi tentang corona itu ya, tentang virus corona ini. Ya masyarakat sekarang butuhnya makan gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan nih untuk pemerintah, untuk para komunitas, nih, untuk kita, tanggapannya seperti apa nih akademisi? Nah itu kan permasalahan nih. Harusnya kan masyarakat itu tetap jaga protokol kesehatan 3M. Ternyata tapi ekonomi ini belum bagus kayak gitu ya. Nah maka dari itu misalnya nih, kira-kira solusinya apa nih buat masyarakat ini agar bisa nurut misalnya ya 3M ini? Oh, berarti ini mah misalnya tentang pemahaman ya, pencerdasan. Maka dari itu bisa jadi pemahaman cerdasan ini adalah salah satunya adalah kenapa sosialisasinya yang masih kurang misalnya. Kemudian juga pemerataan dalam bantuannya masih kurang. Nah, bantuan pemerintah ya. Nah, maka dari itu ditelusuri apakah betul karena pemerataannya kurang, apakah betul karena sosialisasi yang kurang,
maka itu akan dibuktikan di penelitian. Nah, di tulisan ini gitu ya. Dengan apa? Entah itu dari berita, wawancara ke beberapa orang, segala macamnya. Maka judul yang tepat apa misalnya nih dari permasalahan tersebut? Oh, bisa yang pertama misalnya nih ya. Pertama misalnya strategi. Jadi judul itu menggambarkan solusi ya, misalnya strategi sosialisasi 3M ya, menjaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker misalnya. Di singkatannya tulis di sini 3M itu apa misalnya ya. 3M itu misalnya program sosialisasi 3M. Ini sebutin apa ya singkatannya. Cuci tangan. Kemudian juga apa lagi? Menjaga jarak. Dan masker, memakai masker. Melalui misalnya apa? Komunikasi pembangunan misalnya. Persuasif ya. Nah, gitu ya. Contoh ya. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi misalnya nih kalau judulnya jadi kalau kata sambung, kata penyambung ya, itu huruf kecil kayak ini misalnya melalui gitu ya. Kecuali di sininya formatnya kan ini besar semua nih. Nah, ini kan di sini kan besar semua nih ya, arahnya kan ya. Ketik judul artikel berarti besar semua. Oke. Besar semua kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, ikutin di sininya misalnya nih. Di template-nya kalau ini abaikan ya, kayak ini ya. Ini siapa di sini? Dari sastrawan tulis pertama. Kedua siapa di sini? Yang lain ya. Seterusnya juga sama, pakai yang seterusnya di sini sampai ke bawah nggak masalah. Nah, ini afiliasi penulis pertama. Afiliasi itu dia dari lembaga mana? Dengan kita dari lembaga mana? Universitas Juanda. Aku rasa Fakultas Ilmu Politik. Berarti hampir sama kayak artikel yang di situ ya, di template, di jurnal yang kalian bisa akses. Jadi harus sama banget, nggak boleh beda satu huruf, apa satu bentuk pun ya. Ini kan kalau ini Cambria berarti Cambria, ukuran 12 ya 12. Ya. Posisi abstrak kayak gini ya kayak gini. Nah, posisinya ini kolom 2 ya kolom 2, ikutin. Sini ada judulnya, tulis judulnya, huruf awalnya kapital ikutin. Jadi jangan ada yang rubah sedikit pun, sama harus sama banget. Nah, kayak gitu ya. Termasuk ini. Kata kuncinya misalnya dia. Pakai titik 2, pakai misalnya kata kuncinya komunikasi. Apalagi misalnya sosialisasi. Jadi kalau kata kunci itu tidak jauh dari judul juga ya, atau bagian dari judul. Misalnya nih tentang di sini kan nggak dicentumkan tentang COVID, kata kunci tambahin aja COVID misalnya ya. COVID-19, walaupun nggak ada di judul, nah, tapi berkaitan. Misalnya, terus apalagi yang berkaitan komunikasi, misalnya media, misalnya ya, apa boleh. Ya, jadi ikutin template-nya harus sama banget, nggak boleh beda. Ini kan ada jumlahnya nih. Nah, 5 dari 1000 lebih ya maksudnya. Kalau kurang boleh, tapi kurangnya itu jangan sampai di bawah 200 gitu.
Halo, halo. Suara Bapak masih terdengar nggak? Kalau coba di chat. Masih, Pak. Masih sih, Pak. Pak. Oke, oke. Masih, masih. Nah, tadi. Oke, oke. Sip. Kembali ke tadi ya. Judul tadi ya, misalnya judul ini. Nah, dari permasalahan tersebut, tadi itu yang Bapak bilang seperti apa? Alur berpikir manusia ya, tulisan itu. Nah, di sini abstrak itu adalah intisari dari semua tulisan yang ada, ya, dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan. Intisarinya adalah di abstrak sini ya. Itu kemudian pendahuluan tadi ya, permasalahan. Masalah itu apa? Masalah, definisi masalah apa? Jadi masalah itu gap ya, ingat ya, nanti di metode penelitian juga ada definisi masalah. Gap antara realita dan idealita. Ya, jadi apa ketimpangan itu ya, perbentrokan dari yang idealnya harusnya seperti ini nih, tapi ternyata di lapangan berbeda. Misalnya nih harusnya di Indonesia itu kemiskinan tuh makin berkurang gitu ya, sudah dibuat strateginya untuk pengentasan kemiskinan segala macam, udah ada dananya, udah ada pelaksanaannya, udah ada, ternyata di lapangan kita kemaksanaan ternyata hasil evaluasinya malahan kemiskinan itu semakin meningkat. Nah, ini ada apa? Ini kan permasalahan namanya. Jadi ketika ideal bertemu dengan realita gitu ya. Jadi di pendahuluan itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada. Maka dari itu setelah permasalahan gitu ya yang ada di lapangan, idealnya apa? Nah, itu adanya di bab 2, namanya itu di metode di pustaka. Nah, kalau di sini di materi dan metode disatukan ya. Jadi yang sesuatu yang realitas tuh ada di latar belakang tuh ya, di bab 1. Apa aja masalahnya segala macam gitu ya, di lapangan, kendalanya apa aja. Nah, yang ideal-idealnya itu ada di bab 2, tujuan pustaka. Nah, di situ kan ada namanya itu definisi ya, definisi tentang sosialisasi. Sosialisasi itu syaratnya apa saja, unsurnya apa aja. Komunikasi persuasif itu apa aja, misalnya definisinya apa menurut para ahli, kan itu kan idealnya. Sesuai ideal, ternyata di lapangan nggak seperti itu gitu ya. Maka dari itu, bagaimana caranya agar yang permasalahan itu, yang realitas itu jadi ideal? Bagaimana caranya? Metode. Maka di metode, harus metode yang tepat, cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Dari latar belakang itu yang permasalahan itu menjadi yang ideal di bab 2 tanjungan pustaka atau materi kalau di sini. Nah, maka itu harus ada metode yang tepat. Nah, metode yang tepat inilah yang jadi penting dalam sebuah penelitian. Nah, ketika metodenya udah ketemu, udah ada caranya untuk jadi apakah betul anggapan-anggapan di latar belakang itu di lapangan seperti itu dengan metode yang ada. Nah, nanti dari hasil metode itu di sini ada namanya itu hasil dan pembahasan. Apakah betul asumsi kita bahwa kemiskinan itu karena misalnya adanya korupsi di desa segala macam, apakah betul karena misalnya di tingkat pendidikan atau misalnya keduanya memang mempengaruhi. Nah, ini nanti di pembahasan, di hasil pembahasan dibahasnya gitu ya, dengan hasil penelitian di lapangan gitu ya. Nah, nanti kesimpulan itu intisari dari pembahasan ya, dan menjawab apakah betul asumsi kita di awal tentang bahwa kemiskinan itu faktornya karena A, B, C, segala macam gitu ya. Dan di sini juga nih ada caranya nih, bikin misalnya daftar pustaka gitu ya. Nah, kalau kalian ingin efisien, efektif, ada nih pakai yang lebih bagus ya caranya, dengan otomatis pakai namanya itu aplikasi Mendeley atau Zotero ya. Nah, di sini nih, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Pakai pengutipan kayak gini juga boleh. Nah, atau ikutin cara ini nih, manual. Ya.
Jadi itu sedikit tentang caranya menulis ya. Ilmiah nanti deh. Ini mah masih ada pembahasan lebih dalam ya. Paling tidak kalian bisa ada pengalaman bagaimana bikin tulisan yang rapi lah paling tidak ya. Nah, secara apa secara rapinya itu secara tampilan fisiknya paling tidak. Untuk substansi kalian bisa banyak baca ya, banyak baca dan terus melatih menulisnya ya dengan kata-kata sendiri ya. Lebih baik kata-kata sendiri, lebih baik jelek substansinya tapi kata-kata sendiri ya. Menyebutkan sumbernya dari mana. Ya. Dan insya Allah terus tulis tulisan ilmiah. Ya, nulis juga. Nah, coba kalian latih gitu ya, tulisan jangan tulisan-tulisan yang gabut ya. Tulisan-tulisan yang itu banyaknya keluhan, tapi coba kalian bikin tulisan yang itu bisa sedikit memberikan pencerahan kepada orang lain. Ya, misalnya nih, contoh kasus misalnya kalian tentang omnibus law. Coba kalian ungkapkan tulisannya, keluhannya apa segala macam. Kalau misalnya kalian senang stand up comedy misalnya ya, kan mereka juga nulis dulu sebelum mereka ungkapkan stand up-nya apa gitu ya. Nah, harus membuat skrip dulu untuk berbicara. Jadi kalau kalian lihat misalnya dia para influencer yang membuat vlog ataupun membuat pendapat tentang sebuah opini, mereka tulis dulu gitu ya, tulis dulu baru mereka ungkapkan biar apa? Biar perfect di depannya gitu. Nah, itu ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa memotivasi ya untuk kalian agar bisa termotivasi untuk menulis ya. Nah, kalau di kampus ada UKM misalnya LSP gitu ya, itu latih menulis gitu, sama gitu ya. Bapak juga dulu gak suka nulis gitu ya, gak suka nulis, sukanya bicara gitu ya, sukanya itu. Nah, lalu bagaimana apa biar bisa nulis ya, masuk UKM LSP gitu ya buat belajar nulis gitu ya, bikin berita segala, walaupun administrasi publik kayak gitu kan. Nah, jadi itu agar apa? Agar bisa nulis nanti di akhir skripsi. Alhamdulillah, ketika skripsi nggak terlalu sulit banget buat nulis kayak gitu ya. Nah, waktu itu. Jadi itu Bapak juga alhamdulillah pernah beberapa kali tulisan masuk ke koran ya, masuk ke media. Nah, itu kan kita dilatih ya. Jadi mulai dari hari ini ya, kalau kalian banyaknya gabut, banyaknya rehan gitu ya. Karena pandemik ini membuat kalian jadi malas-malesan, nggak produktif, maka nanti akan kelihatan setahun, dua tahun ke depan, empat tahun ke depan seperti apa. Tapi kalau kalian misalnya di waktu luang ini kalian gunakan produktif, ya banyak hal yang dilakukan itu produktif, insya Allah itu akan berefek kepada masa depan kalian. Kecuali kalau kalian di masa depan itu tidak punya tujuan apapun. Saya hidup ini hanya ngalir aja seperti air, kemanapun air saya akan datangin tujuh gitu ya. Nah, yang berbahaya adalah apa? Ketika airnya itu ngalirnya ke got gitu ya, ke yang hal yang jelek. Nah, ini yang berbahaya.
Maka dari itu, kalian jangan ikuti hidup itu seperti air mengalir, tapi jadilah kalian yang menyalurkan air itu kemana. Nah, artinya apa? Artinya kalian punya tujuan di situ. Tujuan membuat pipa-pipa tersebut, membuat saluran-saluran air, agar air ini mengalir kepada tujuan yang kita inginkan. Kayak gitu ya. Kalau kalian hidup hanya mengalir, ya udah, ya kuliah-kuliah ikutin. Kemudian, ya apa, yang penting lulus nanti gitu ya, ikutin alurnya seperti air gitu ya. Nah, maka kalian nggak tahu air itu ngalirnya kemana. Syukur-syukur kalau air itu ngalirnya kepada hal-hal yang kebaikan, kepada misalnya sumur yang jernih, kepada orang yang berwudu, itu kan bagus airnya, ngalirnya digunakan orang lain dengan cara yang baik, bermanfaat berarti airnya. Tapi kalau airnya misalnya kegenangan air, misalnya ya genangan air itu di apa dimasukin nyamuk demam berdarah, nanti efek lekelannya jadi jelek atau kegot gitu ya, kan gak bagus. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kalian bikin saluran air, bikin pipa-pipa kebaikan sehingga kalian punya tujuan di situ. Kalian tuh mau apa, mau ngapain sih kuliah itu gitu ya. Tujuannya apa sih gitu ya? Apa sih yang ingin kalian dapatkan dari kuliah di Unida itu gitu ya? Apakah kemampuan ingin bisa menulis, ataukah kemampuan ingin bisa manajemen sebuah organisasi, ataukah ingin jadi pengusaha gitu ya, pengusaha media atau apa kayak gitu ya. Nah, kalian bisa tentuin dari sekarang. Nah, kalau kalian tidak punya ketentuan hidup tujuan, ngapain hidup, mendingan mati aja sekalian kayak gitu ya. Nah, sayang hidup itu cuma sekali, nyusahin orang tua, nyusahin orang lain. Lebih baik ya kalau ditarik panjang ya udah mendingan mati kayak gitu ya. Kalau kita hidup kita gak ada gunanya. Nah, maka itu hidup kita cuma sekali gitu ya. Gunakan hidup kalian untuk punya manfaat kepada orang lain kayak gitu ya. Nah, sehingga tujuan hidup kalian itu punya maknanya, bermakna. Oh, keberadaan saya ini punya manfaat pada orang lain. Nah, dengan cara apa? Salah satunya adalah bangun kapasitas kalian masing-masing, buat kompetensi kalian masing-masing gitu ya. Kalau kalian misalnya kompetensinya di bidang game online, oke, gak masalah gitu ya. Tapi harus benar-benar kayak gitu ya, harus benar-benar dalemin sampai kalian jadi pro. Tapi kalau setengah-setengah buat apa? Ngapain gitu ya? Buang-buang waktu kayak gitu ya. Lebih baik tinggalkan, cari yang lebih positif lagi. Contohnya misalnya ikut organisasi UKM atau misalnya kalian ikut komunitas atau misalnya kalian targetin sehari itu baca minimal 5 halaman misalnya ya, beli buku untuk nambah kapasitas. Walaupun memang pahit di awal gitu ya. Pahitnya kan kalau misalnya kalian ingin nambah pengetahuan kapasitas, pasti awalnya baca buku misalnya ya, ngantuk, malas. Nah, itu tantangannya. Katanya kan mau jadi orang sukses. Jadi orang sukses gak ada tuh yang mudah-mudah, yang gampang-gampang gitu ya. Nah, pasti lewatinya kesulitan gitu ya. Nah, kesulitan itu nanti dapatnya di akhir, kalian dapat apanya? Dapat panennya, dapat buahnya. Kan gak mungkin seorang petani misalnya ya, ingin dapat buah, ingin dapat panen, tapi gak bekerja keras, ya sama aja bohong gitu ya. Nah, makanya itu harus ada usaha kerasnya dulu di situ. Kalau gak ada usaha, maka susah menuju kesuksesan yang kalian inginkan. Apalagi di masa depan hidup itu makin keras gitu ya. Jadi di masa depan gitu, S1 itu gak ada apa-apanya. S1 itu gak ada apa-apanya. Coba dari Bapak kuliah 2011 ya, 2011 bayaran kuliahnya berapa coba? Di Unida juga kan Bapak juga nih. 2011 bayaran kuliah itu dulu tuh 2.250.000. Sebelum lagi kakak kelas itu 2 juta aja satu semester. 10 tahun kemudian, 20 tahun nih. 10 tahun 2020 sekarang berapa? 4 juta gitu ya, 3 juta setengah, 4 juta. Coba naiknya sekitar berapa tuh? Sekitar 1 juta setengahan gitu ya. Dalam dekade 10 tahun. Kalian misalnya nanti punya anak yang kuliah, itu kan sekitar 20 tahunan lagi. Berarti kuliahnya itu ketika masuk S1 sekitar berapa? 7 jutaan satu semester misalnya ya. Bisa sampai berapa? 5 juta, 7 juta satu semester. Sedangkan cari pekerjaan, lowongan kerja semakin susah. Gitu ya. Angkatan kerja tahun ini itu adalah ada 12 juta orang, gitu ya. Nah, ini kan kesulitan kayak gitu gimana cari kerja. Apalagi kita hanya lulusan swasta. IPK pas-pasan, kalah sama negeri yang jurusan komunikasi masuk kerja. Nah, coba gimana persaingan? Nah, jadi kalau kalian nggak bangun kapasitas dari sekarang, kalian masa bodoh dengan masa depan kalian sendiri, maka tunggu akibatnya nanti ketika kalian
sudah bekerja, gitu ya, sudah lulus, gitu ya. Nah, nanti di situ kerasa menyesalnya, oh kenapa ya saya gak dari dulu apa baca banyaknya dari dulu, kenapa ya saya gak fokus kembangin bakat minat saya, kenapa ya saya gak dulu gak serius waktu kuliahnya, kan itu nanti penyesalan itu selalu datang di akhir. Dan Bapak yakin ketika kalian dengarkan hari ini, minggu depannya pasti lupa. Nah, kayak gitu, bener kan? Pasti lupa. Motivasi ini minggu depan pasti lupa. Maka dari itu apa? Kalian kalau punya tujuan, kalau punya sesuatu hal yang kalian itu mulia, tulis. Tulis di kertas itu ya, yang rapi, tempel tuh di lemari nih, di sini nih, lemari tulis itu ya. Ini Bapak juga nulis itu ya misalnya. Tulis apa aja target kalian. Nah, jadi ketika buka lemari, oh ya target saya besok ini. Oh ya saya harus ini cita-citanya. Biar gak lupa. Nah, jadi dan motivasi paling bagus itu adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kalian dan semangat untuk menulis ya, sehingga kalian punya keseriusan untuk mulai belajar dalam menulis. Karena di akhirnya itu adalah kalian adalah menulis tulisan skripsi nantinya, ya. Selanjutnya ya, yaitu menonton video ya, Bu Rara ya. Ada penugasan lain ya, salah. Betul nggak? Di channelnya. Itu ya. Oh ya. Tulisan kalian yang kelompoknya progresnya sampai mana itu dikirim ya, dikirim di ini aja ya, di grup ya, di grup dikirim, kan ada berapa kelompok tuh, dikirim di grup, nanti coba Bapak lihat ya, mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi ya sama Bu Rara atau sama Bapak. Itu saja ya, sisanya nanti nonton video yang ada penugasan lagi ya, nggak salah. Nanti coba dilihat ya di channelnya Bu Rara. Ini pesannya sih. Nah, nonton video di channelnya Bu Rara ya. Tugasnya itu nanti katanya di channel itu cara membuat tugas namun internetnya jadi kurang bagus. Oh, itu ya. Jadi coba mungkin udah ada videonya ya. Nanti ditonton aja masing-masing. Itu saja dari Bapak ya untuk cara menulisnya. Nanti insya Allah di pekan ke depan dibahas lagi bagaimana teknik menulis. Kalau tadi kan Bapak kemarin tuh kasih masukan ke sore, kalau memang kesulitan cari judul, bikin tulisannya gimana, silakan bikin waktu khusus di luar ini untuk bahas tuntas bagaimana caranya menulis ya, menulis artikel itu. Itu aja ya. Dari Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Udahan ya? Udahan berarti ya? Belum. Belum ketemu. Enggak tahu lu, udahan. Jaina. Udahan apa belum sih? Udah.
Nonton video, guys.